Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Hour Vlog. Dalam kesempatan ini saya akan membuat cappuccino ala rumahan dengan peralatan seadanya. Adapun perlengkapan yang saya buat di sini seperti fresh milk. Kebetulan saya punya fresh milknya full fat. Full fat. Bagusnya sih sebenarnya kalau buat teman-teman nanti beli ke supermarket. Bagus yang pakai yang full cream, full cream. Nah, di situ nanti akan rasanya lebih creamy ya. Nah, adapun kopi kita pakainya Nescafe. Nescafe di sini pakainya yang klasik. Kalau klasik itu lebih ke natural ya, normal gitu, seperti itu. Terus kebetulan saya punya milk jug nih. Milk jug ini nanti akan membuat art latte-nya. Jadi kita akan buat kita lihat. Nah, nih satu nih. Ini kita pakai steam manual. Biasa punya emak. Sebelum lanjut video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Let's go. Oke, teman-teman, ini saya lagi memanaskan susunya. Nah, di sini pemanasan susu itu tidak boleh panas sekali. Karena kalau panas sekali nanti dia akan si foamnya itu pecah. Nah, di sini saya sekitar suhunya sekitar 90 sampai 95. Ini susunya sudah mulai panas. Nah, di sini saya akan steam coba ya. Mudah-mudahan bisa. Seperti ngocok telur ya guys ya. Nah, ini hasilnya guys. Jadi ada foamnya sedikit. Kebetulan ini kan manual ya. Ya ada seadanya seperti ini. Tapi taste-nya nanti akan sama seperti di kafe-kafe, di restoran seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan masukkan kopinya ya, Nescafe klasik di gelas. Sekitar 1 sendok setengah lah, kurang lebih segitu. Nah, saya akan ambil air panas sebentar. Oke, teman-teman, tuh lihat sudah larut Nescafe-nya, diaduk. Nah, di sini nanti saya satukan sama susunya. Kita lihat ya. Oke. Kita steam lagi ya, biar supaya lebih creamy nanti si foamnya. Oke. Ya teman-teman. Tuh. Jadi dia harus ada foamnya. Kebetulan ini manual. Bagusnya sih yang modelnya yang ada baterainya. Nah, teman-teman, coba saya akan buat. Mudah-mudahan bisa. Lihat teman-teman, jadi si foamnya itu bubble. Nah, kalau bubble seperti ini tuh karena steamnya. Kalau steamnya bagus pasti dia akan smoothies. Tapi so far so good.
Oke teman, lihat sudah jadi cappuccino-nya. Ya kelihatan sih foamnya kurang bagus gitu ya. Intinya tapi taste-nya saya rasa ini kayaknya enak. Saya coba ya. Pakai cookies sedikit. Good. Rasa kopinya kerasa, susunya pas. Thank you. Oke, teman-teman, rasanya sudah saya coba, pas sekali susunya, kopinya pas. Selamat teman-teman mencoba di rumah. Terima kasih.